banyak dapat mumtaz misalnya, ya, setan juga akan mencari celah bagaimana hati kita ada takabur, ada sombong di sana. Maka sekali lagi, jangan lihat apa yang antum dapatkan yang tertulis di rapot, tapi lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita ilmu. Lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan karunia-Nya yang besar, yaitu berupa ilmu yang tidak diberikan kepada semua orang. Yang tidak diberikan kepada semua orang. Dan ana pribadi yakin, seyakin-yakinnya bahwasanya sebelum antum masuk ke Elbasar, banyak hal yang belum antum tahu. Banyak hal yang belum antum tahu. Seperti hadza kitabun, hadhihi madrasatun, ini mudhafun ilaih, dan seterusnya, dan seterusnya. Tapi setelah masuk Elbasar, antum diberikan pengetahuan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi, pada kesempatan pagi ini, kita mengingatkan diri kita semua, ya, untuk selalu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita berupa kesempatan untuk menuntut ilmu. Ya. Jadi antum, ya, kalau kita melihat sejarah, ya, begitu seorang itu semakin semangat dia menuntut ilmu, semakin banyak ilmu yang dia dapatkan, maka ujiannya itu semakin besar. Pasti dan pasti itu, ya, pasti dan pasti. Jadi mungkin yang belajar bahasa Arab baru satu semester misalnya, ya, ujiannya mungkin baru tingkat satu, ya, dua semester ujiannya tingkat dua, begitu seterusnya. Makanya orang yang paling dimusuhi oleh setan, ya, iblis, itu adalah para ulama. Bukan ahlul ibadah, tapi ahlul ilmi. Makanya setan itu tidak mau orang itu belajar ilmu agama. Begitu orang itu mau belajar ilmu agama, maka setan itu agresif. Bagaimana caranya supaya ini orang berhenti dari mempelajari ilmu agama? Maka ketika seorang itu semakin semangat terus menerus dia belajar ilmu agama, maka setan itu akan lebih gencar lagi menggoda dia. Disinilah kita membutuhkan kesabaran. Disinilah kita membutuhkan keistiqomahan. Disinilah kita membutuhkan